يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم موجبة لرضوانك العظيم يا الله keluarlah kami dan juga ahli kami dan juga zuriyah kami daripada kejahilan kami kepada nur agama engkau ya Allah dan angkatlah masyarakat kami daripada masyarakat yang sesat kepada masyarakat yang maju masyarakat yang dhaif yang taklak kepada masyarakat yang gagah masyarakat yang diredai oleh engkau ya Allah ya rabbal alamin Allahumma amin dan mintalah supaya majlis kita pada hari ini yang kita duduk ditudung oleh para-para malaikat engkau ya Allah dan juga jadilah kami walaupun kami lalu sahanya jalan di sini diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hadis kata ada satu golongan malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi dia ni kerja dia mari cari orang yang bernutuk ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala turun mari ni untuk nak cari orang yang duduk mengaji duduk talaki mengaji ilmu di setiap tempat di atas bumi ini maka para malaikat ni mari cari apabila dia temu majlis mana ada orang duduk mengajar ada orang duduk mengaji ada orang duduk buat halaqah Al-Quran Karim maka dia panggil awak-awak dia ni mari berhimpun mari untuk beristighfar tolong doa kepada kita ha, kita ni bukan biasa lah duduk di tempat ni Allah Subhanahu Wa Taala atas para malaikat mari tolong ampun dosa kita mari doa kepada kita kepada Allah supaya dia ni ampun dosa kita. Ha, itu nikmat kita ni baru boleh duduk di sini ni. Maka itulah para malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mari. Sehingga adanya satu golongan ni orang lalu saja. Lalu masuk majlis ni. Dia tidak mari nak dengar majlis ni, tapi ia lalu saja. Ha, masuk bilik air. Ha, maka lalu di atas majlis ni maka para malaikat itu apa minta apa dosa mereka itu juga. Maka kita di sini mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak bangun daripada tempat ni, malaikat dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Sekali lagi yang kita dapat boleh jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba berislam, hamba yang orang mukmin, orang yang beriman. Salah satu daripadanya kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga beriman dengan Rasul-Rasul dia. Dan juga beriman. Cukup netara iman kita kena beriman. Sama dengan kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan kitab dia. Beriman dengan Rasul dia. Dengan hari kiamat. Dan juga qada dan qada. Semua ni kita kena percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan kita percaya dengan gamuk-gamuk. Bukan dengan kita cari tok nujung. Bahkan kita percaya tu dengan melalui Rasulullah, melalui lidah
Nabi kita, utusan Allah hantar mari ni, hantar Nabi mari ni untuk nak goyak apa upacara yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Kalimah mana cara kita nak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala hak betul yang Allah Subhanahu Wa Taala redha ni bagaimana? Maka salah satu daripadanya iaitu kita kena percaya dengan hari akhirat. InsyaAllah pada malam ini kita akan bercakap, akan kecek sikit banyak daripada alamat-alamat kiamat yang akan berlaku. Yang mana sekarang ini kita dengar khabar tetek Palestin, Qadiyah Palestin, iaitu berlakunya peperangan Palestin dengan bukannya daripada kekuasaan manusia tetapi itu daripada kekuasaan Allah. Allah semua letak rupa cara ni, aturan ni bukannya berlaku dengan sendiri, bukan dengan sebab seteru dia orang Yahudi ni berasa nak ambil tanah dia dengan rasa dia ada, tetapi aturan Allah Subhanahu Wa Taala buat. Katanya satu hari akan berlaku macam ni, akan berlakunya orang Yahudi akan nak tarik tanah dia. Itu hanya panggil kata puca yang dia nak ambil tanah dia, tetapi hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak timur di akhir zaman ni, iaitu peperangan, perang yang paling besar sekali yang timurnya di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Sama Allah dan sama telah iaitu orang Yahudi, orang yang tak kenal orang Islam mana-mana dah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi ni dia tak akan kenal, tak lepas bagi kita ni pegang taju di atas dunia ni. Itu setiap genap, setiap bucu dia tak suka. Dan juga orang Nasrani, dua ni ni jalan dia ni sama, tak kena di atas orang Islam apabila orang Islam duduk depan. Maka sehingga Nabi kata di akhir zaman ni dia nak heret pemuda kita dan juga pemudi kita dan juga orang yang tak ada-ada duduk dalam majlis ilmi kita, tidak suka mengaji ni akan cukup orang Yahudi. Mengikut orang Yahudi sampai tak ke mana. Siapa Nabi kata walaupun orang Yahudi masuk dalam lubang dok, lubang bewok mak kita ni, masuk dalam lubang ni, orang ni akan turut, akan mengikut. Pemuda kita pun akan mengikut demo ni. Dengan sebab orang Yahudi ni dia tak jauh, dia akan cari jalan. Pemuda kena masuk jalan ni, orang tua kena masuk jalan ni rupa cara, orang kaya kena masuk rupa cara ni, orang yang gagah kena masuk rupa cara ni. Sekarang dia masuk di Palestin, mari kocar di Palestin ni untuk nak kata dia nak tarik tanah dia. Bahkan dia asalnya dia tidak ada tanah asal daripada dia ni, asal semua ni tidak ada. Dia kata nak ambil tanah ni untuk nak bangun Haikal Sulaiman kembali kepada semula ni. Itu adalah satu puca, satu koha dia kata. Bahkan ni dia ni nak mengkhianati agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ambil tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi tanah suci, iaitu Baitul Maqdis, iaitu apa dia, Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu Wa Taala letak di tanah Palestin. Dulu ni awal-awal berlakunya kelakuan ni, berlakunya peperangan ni, jadinya panha, orang panggil tu panha radak Islamiah. Orang Islam kena ambil tahu belaka. Orang Islam ni kena pakak tiptam bagi kau tentang berlakunya di Palestin. Sekarang hunur sikit dah. Jadi panha sekadar umat Islam. Dulu ni orang Islam mana? Orang Pakistan, orang India, orang Islam baru, orang Islam lama, sama lama mana pun pakak bergaduh apabila Yahudi gigocok di tanah Palestin. Pakak nak bergaduh, nak dengar belaka berita dia. Akhirnya timur kodok daif, kodok turun mari. Sekadar kata umat Islam saja, umat Islam hak bergaduh dengan saudara dia di Palestin. Orang yang tak ada wasa, tak ada sakut dengan dia, dia tak ada padu lah berita ni. Nak bayar tak? Kau mundur mari. Maka sehingga dia ni, Qadiyah ni, iaitu Panha ni, sekadar negeri Arab lah buat padu. Sekarang ni kau duk tinggal jadi sekadar negeri Arab, beberapa negeri sahaja. Bukan kata semua negeri Arab berpadu di atas Palestin. Ada negeri Arab hatta bantu lagi. Ada negeri Arab hatta pertolongan tentera masuk lagi. Tetapi ada beberapa negeri Arab ni tak ada hatta kapa dia, tak ada padu saudara dia di Palestin. Sehingganya jadinya panha ni seakhir-akhirnya akan jadi sekadar orang Palestin duk gaduh. Orang lain tak padu. Ini nak ayat tertib dia. Tertib siapa dia jadi ni? Iaitu syaitan. Innaka kaidasy syaitani kana dha'ifa.
tertik cara orang pian ni semua ni syaitan duk letak belaka. Cuma we orang Yahudi tu jalan lagi. Jalan buat cara tertik ni. Tetapi semua ni Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua. Buat plan belah mana pun Allah Subhanahu Wa Taala plan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih laiat lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akannya berlaku di akhir zaman ni melalui kita tengok ni sekarang ni orang Iran. Kita tengok tentera Iran ni mula nak masuk Mekah dah. Iaitu Rafidah, orang Syiah. Iaitu kita dengar kenal dengan Syiah ni ataupun Rafidah, dia mula nak mari masuk gocek. Mari rok kocar masuk mari duk karu di atas Palestin. Dengan apa? Padahal hakikat sebenar orang Rafidah ataupun orang Syiah ni dia sama je dengan orang Yahudi. Hakikat dia sebenar ni sama je. Sebab akhir zaman Allah Subhanahu Wa Taala akan berlakunya timurnya seorang penipu di atas bumi ini, iaitu namanya Dajjal. Dajjal laknatullah alaihi ni dia akan timur di negeri Iran. Iaitu dia ada hadis sebutnya timur di antara negeri Syria dengan Iraq. Dia nak timur sini. Satu tempat namanya Asfahan. Timurnya Syiah. Kita tahu sekarang ni orang Rafidah duduk sini. Nak goyak atas dia, timurnya Dajjal sini. Kemudian dia akan bawa tentera dia ni selebih kurang 70,000 tentera ni. Penipu, pengikut Dajjal ni tipu manusia di atas bumi ni, gisuk di negeri Palestin. Nak goyak kata orang Iran dan orang Rafidah ni dia rancangnya dia sama dengan Yahudi. Dajjal dia buat timurnya di negeri Iran ataupun di satu tempat nama Asfahan. Dia timur di negeri Asfahan, akan dimati di negeri Palestin, iaitu negeri Yahudi sekarang ni. Nak goyak kata pakat dua ni sama. Ulama kata orang Yahudi dengan orang Rafidah ni fikir yang sama. Sama dia ni fikir dia ni nak buat kena agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok akhir-akhir ni timur dah. Pertolongan daripada orang Rafidah. Mari duk gocek, mari duk sorak sama di atas orang Yahudi untuk nak jatuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nak punah, nak kena negeri Palestin. Kita tengok timur sekarang ni dalam berita tengok ada pertolongan harta berapa dia senjata, harta tentera. Kita nampaknya rupa parahnya serupa dengan tolong al-Islam, bahkan bukan. Mereka ini ni bersama dengan Yahudi. Maka apabila timurnya macam ni, dia akan timur satu kumpulan yang besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan siapa janji. Kita nak goyak sini pada hari ini untuk kita ni nak untuk kita ni sedia-sedia. Hari ini kita dengar khabar dia berlaku di Palestin. Satu hari dia akan sapa tempat kita. Dengan sebab kita beriman dengan Nabi kita ni, kita percaya dengan Nabi. Nabi dia goyak, benar tak sapa lagi, benar gaib. Tetapi Nabi goyak kata benar ni akan berlaku. Gapo dia alamat kubra, alamat sughra, alamat kecil-kecil ni dah berlaku banyak. Sehingga ulama kata 99% ni berlaku habis dah. Alamat kiamat hak kecil-kecil. Salah satu daripadanya bakitnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Timur Nabi kita beranak mari tu, itu adalah satu alamat kata akhir dunia kita, duduk di akhir ujung dunia dah. Dan juga berlakunya belah bulan. Ha, Nabi pernah belah bulan ni, itu adalah salah satu daripada alamat kiamat juga. Dan juga mati kejut yang kita tengok sekarang ni duduk dia-dia pada tahun yang lepas. Macam mana berlakunya kawik duduk jalan tengah jalan kabar-kabar selok mati dengan hari tu. Mati dengan tidak ada sebab dan juga mati dengan kejut. Menyakit wacai. Duduk jalan baik-baik. Sakning duduk semayang maghrib dan sama kita. Telepon mari kata dia dah meninggal dunia. Dengan sebab wacai. Tak ada nak paham. Nak goyak tu akhir zaman ni, itu adalah salah satu daripada alamat hak Nabi kita goyak. Kita bukan kata dengar sebab kita dengar gini tak. Nabi kita pernah goyak dalam hadis kata beberapa alamat kecil-kecil ni akan berlaku sebelumnya nak timur kiamat. Sebab hari kiamat ni hari yang besar, hari yang takut. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala hatta alamat mari dulu. Sebelum nak hatta alamat yang besar, hatta alamat kecil-kecil mari dulu. We kita ni dah nak jaga tubuh kita, nak sedia-sedia ni cedek, nak cedek berapa dia kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya mari hari ni kejut, tak ada nak kira. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hatta beberapa alamat mari, berpuluh-puluh alamat sebelum nak bakunya 10
alamat yang besar. Maka apabila timurnya alamat besar, sebelumnya nak berlaku alamat besar ni, Allah Subhanahu Wa Taala hatta ibu anak koci nak bukanya alamat semua ni, alamat 10 alamat Habsa kita akan sebutnya, iaitu satu anak koci dia ni, iaitu timurnya Imam Mahdi. Ini pertama. Sekarang ni kita dengar banyak, lebih-lebih lagi sebelah Rafidah, sebelah Syiah ni pakat mengaku kata Yadi Mahdi. Orang Mahdi ni siapa dia? Orang yang orang baik, orang soleh, dan juga dia akan berdakwah orang pada akhir zaman. Akhir zaman pada zaman yang sibuk manusia ni teruk. Set takik dia teruk. Kedudukan manusia pun teruk. Cara duduk manusia manusia ni pun jadi huduh, teruk. Nak duduk ni tak senang, tak selamat. Maka Allah Subhanahu Taala timur seorang yang berlakunya seorang ni yang akan membawa syariat Islam dan juga menegak di atas agama Islam. Nabi kita ni, dia kata siap dah sifat orang ini, orang nama Mahdi ni. Nama dia bukan nama Mahdi, tetapi dengan terkenal ulama kita, ulama semua ni kenal dia dengan katanya Mahdi. Nama sebenarnya Nabi Goyak kata, nama dia seperti nama saya. Nabi kita nama apa dia? Nama Muhammad. Ayah dia namanya Abdullah. Nama dia siapa? Supa dengan nama saya, Nabi Goyak. Dan juga titik baris dia daripada Ahlul Bait, daripada keluarga Nabi. Titik baris mari daripada keluarga Nabi. Itu adalah seorang yang akan timur di akhir zaman. Dia duduk akan membawa syariat Islam dengan tegak. Dengan sebab ni orang Syiah dia mengaku dia ni kata Ahlul Bait daripada titik baris Nabi. Banyak berlaku sekarang ni mengaku katanya dia ni daripada Ahlul Bait, titik baris Nabi, dengan ada sanad buat sendiri, beli dengan sanad, ada macam-macam. Tetapi hak sebenar hak Nabi sebut di dalam hadisnya, Nabi kata dia ni salah satu seorang yang namanya seperti nama saya. Ayah dia nama seperti nama saya, ayah saya, dan juga titik baris dia daripada titik baris saya. Mereka ni akan bangun agama syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata dia ni seperti buah sebeh. Buah sebeh ni dia ada ikat tali. Buah sebeh ada kita duduk atas sebeh ni. Apabila Imam Mahdi ni seperti buah sebeh, apabila dia putus. Ha, buah sebeh kalau 100 butir ni, apabila dia putus ni nak jadi balah mana? Oh, jatuh mai kocar. Tubek habis, pecah habis. Maka buah sebeh 1 2 3 sampai 10. Ada 10 buah sebeh ni akan timur selepas daripada timur Imam Mahdi ni lah. Alamat 10 sekarang lagi ni akan timur selepas daripada Imam Mahdi. Maka apabila timurnya Imam Mahdi, maka akan timur alamat kiamat 10 alamat kiamat turut-turut mari. Ha, maka alamat yang kita akan sebut daripada salah satu daripadanya, iaitu satu, iaitu Dajjal. Dajjal laknatullah alaih. Dajjal sebagai seorang manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi dan juga Nabi sebelum Nabi ni, dia suruh jaga, suruh boyak kaum dia ni jauh daripada, suruh jaga daripada seorang penipu ni, iaitu Dajjal laknatullah alaih. Dajjal ni ataupun dalam bahasa Arab dia Masihul Dajjal. Masih ni orang penipu, orang mengecek, mengecek menipu orang ni. Boleh letak namanya jadi seorang Masih Ad-Dajjal. Tipu, suka tipu manusia. Tipu dia balas mana, nanti kita ambil isi dalam dia selepas daripada ni. Yang keduanya iaitu turunnya Nuzul Isa alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala hatta Nabi Isa alaihissalam mari. Ini alamat yang kedua daripada alamat besar-besar selepas daripada berlakunya Imam Mahdi saat ni. Yang seterusnya iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Timurnya seorang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tubik mari. Ha, kita akan dengar sekali lagi. Dan juga timurnya binatang kecek. Ha, binatang boleh kecek. Mari tunjuk seorang ni mukmin, seorang ni kafir. Kerja dia Allah SWT hantar dia mari ni, suruh hoyak dua kalimah ni. Temu orang ni mukmin, orang ni muslim. Kerja dia. Ha, ada. Kemudian Allah SWT hantar asap. Kabut. Kabut mari ni di atas dunia ni tak pernah kabut seperti ni. Bukan kata kabut setiap negeri tak. Bukan setiap tawib tak. Semua negeri ni kena kabut ni. Lemah kabut ni. Ha, kita akan bincang sekali lagi insya-Allah kalau ada waktu, ada masa dah. Kemudian timurnya matahari. Ha, ni hak kita dengar biasa yang kita ada dengar ni, timurnya matahari sebelah, ha, sebelah laut timur. Kita timur dengar semua dah, tengok semua dah. Ni timur matahari sebelah laut jatuh. Ha, sebelah laut jatuh ni
biasanya anak bulan kita ada pergi tengok hari tu matahari timur sebelah ni. Ha dah. Itu adalah satu alamat daripada alamat kiamat, dan juga seterusnya iaitu bombing tergelar. Bombing ni gai kusuf, orang panggil tu bombing ni serak. Bukannya lubang dia sebesar dapat telaga dak. Satu negeri, satu kampung, satu cangwak ni gai. Dalam satu masa Allah Subhanahu Wa Taala wi satu malam ni pagi esok cangwak Pak Tani ni tak ada, cangwak Jaklan ni gai. Allah Subhanahu Wa Taala telai turun dalam bombing. Dan juga seterusnya timur telai ni sebelah maghrib. Nah, sebelah jatuh ni pula timur. Sehingga orang tu buat berita dengar kau ni timur dalam kalangan manusia tahu belaka. Di atas timurnya bombing tergelar. Bombing serok masuk right satu negeri ni. Ha, misalnya kata Saudi, Mekah right. Ha, nak pergi buat umrah esok ni kapal lagi siapa tengok tak ada orang Mekah. Nak bayar atas tergelar bombing dia. Dan juga satu kali lagi iaitu fi jaziratul Arab, dalam sebelah negeri Arab. Nak bayar atas dunia kita ni tiga bucu. Tepi kanan kiri Allah SWT telah. Tengah Allah SWT pun ni telah. Bombing ni telah turun masuk. Right. Telah masuk dalam bombing. Ha, bukannya sikit-sikit dah lah. Jadi berita sehingga manusia ni tahu belaka. Yang terakhirnya iaitu keluarnya api. Dari riwayat dalam hadis kata timun api ini daripada negeri Yaman. Api ini amat orang. Amat orang ini orang bangun dia pergi. Ha, nyala tu pergi. Api serta dengan air dia supaya lawa tu lah. Supaya mengampu khaufai rabat ni. Amat manusia daripada mula di negeri Yaman. Amat orang. Apabila dalam hadis kata dia tidur sama manusia, dia bangun sama manusia. Apabila manusia tidur, dia beradu. Api hak menarak lagi ni. Apabila manusia bangun pagi esok, ah yogi pula dah api. Amat manusia lagi. Apabila siapa tengah zuhur, dia tidur, kau itulah tak agak. Ah dia beradu ustaz. Apabila kita bangun, ya amat pula. Gi beripung manusia di tanah mahsyar. Di atas dunia ini. Ha, sebelum ada nak mahsyar. Ha, tanah mahsyar di akhirat ini, adanya tanah, satu tanah mahsyar di atas bumi ini, iaitu di tanah Asyam. Iaitu Palestin sekarang. Manusia kan gi beripung di sana. Api inilah tunuh helak. Tolong amat manusia lagi berhimpung di sana. Itu adalah 10 alamat akan timur selepasnya daripada berlakunya timur Imam Mahdi. Maka anak koci yang pertama iaitu Imam Mahdi ini akan berlakunya bawa tentera. Ha, ni nak rakyat ni. Pada satu hari ini manusia sekarang ni kita nampak jalan kita nak pergi ke tu lah. Sebabnya Palestin berlakunya peperangan. Orang Arab pakaknya padu. Ha, negeri hak tak padu, Allah Subhanahu taala uji. Tengok negeri Dubai. Tak padu dengan saudara dia. Maka Allah Subhanahu taala hantar angin, boh bajet. Tak pernah berlaku sampai kepada kapal ni kena tutup. Air penuh. Sebabnya Allah Subhanahu taala nak wi peringatan, nak ajar. Ha, negeri mana lagi negeri Arab hak tak padu dengan saudara dia. Tanah Palestin, tanah yang Allah Subhanahu taala royak, tanah suci. Ya Allah Subhanahu wa taala letak salah satu daripada tiga masjid, iaitu Masjid Al-Aqsa di tanah Palestin. Maka manusia tak ada buat bergaduh. Allah Subhanahu taala hatta ajar nawi negeri Arab yang lain ni khabar. Maka apabila khabar di sini, dia akan timur satu kumpulan yang bawanya oleh Imam Mahdi ini. Allah Subhanahu wa taala royak kata akan berlaku peperangan yang tak ada royak. Nabi tak ada royak peperangan orang Islam dengan siapa dia. Semua dalam syariat ni apabila dia tak sebut ni ada hikmat. Ha, tak ada royak kata Islam nak perang dengan orang Yahudi ke, nak perang dengan orang Nasrani ke, nak perang dengan Iran ke, nak perang dengan Arab ke, Nabi tak ada royak. Tetapi Nabi royak tu akan berlaku peperangan manusia orang Islam ni bersatu. Ha, akan berlaku peperangan. Siapanya siapa 80 royak. 80 kelum. 80 puak. Dalam satu puak, dalam satu tim lah panggil, dalam satu kong. Kong hak tahan, hak pergi nun ni 80 kong. Setiap kong, setiap klum, setiap kumpulan tahan tu banyaknya 12,000 tentera. Ha, ni Nabi sebut ni, kita percaya dengan Nabi. Ha, Nabi royak dah, akan berlaku benda ni. Siapa dia letak ni, faham ni? Ha, iaitu Imam Mahdi kita akan beratur. Nah, maka kita tengok dengan 80 kelompok, dengan sebab bawah tenteranya pula 12,000
manusia ni berapa? Berjuta-juta ribu manusia yang akan perang dengan orang Muslim. Maka Nabi apa Imam Mahdi ni duduk di Mekah. Ha, yang timur ni akan timur di mari di Mekah ni beripung tentera. Di sana pula orang Islam dia tahu selalu dah. Tahu dengan ulama Muslim ni, ulama hak apa ahli sunnah wal jamaah ni dia royak rupa parah Mahdi ni belah ni. Maka kita tahu dengan sebab itu orang berasa nak berjuang dengan sama Imam Mahdi. Akan bawa Imam Mahdi ni pergi kepada negeri pergi buka negeri sebelah Rom, Itali. Pergi siapa? Melalui negeri Turki. Kita tengok sekarang ni Turki gagah. Negeri Turki ni orang di Rohingya sakit baru ni. Berlaku peperangan hamak orang Rohingya tubik daripada negeri. Orang Turki mari tolong. Berlakunya Palestin, orang Turki mari bergaduh. Banyak berlakunya di akhir zaman ni sebelah Turki ni mari tolong. Kita tengok hakikat sebenar ni nak gigok tu dah kita ni. Walaupun tak berlaku lagi tapi nampak gambaran kita nak gigok tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni hatta Imam Mahdi ni bawa tentera melalui Turki gi sampai ke Itali. Maka siapa gi di negeri Rom ni berlakunya syaitan. Hari setan berlaku ni, timbul setan. Dia ni ahli dia. Kita ni ada adik waris warah kita ni duduk rumah. Kita nak pergi jual misalnya. Tentera ni nak pergi jual dengan Imam Mahdi. Ahli dia ni mularah. Koca, kata timurnya Dajjal di kampung kita. Timurnya Dajjal di negeri itu, negeri ni. Jadi ahli dia ni takut. Segum. Takut timurnya Dajjal nak panggil abang dia klik semula kepada rumah ni. Abang nak pergi jual dah. Mengikut sama Imam Mahdi. Maka berlaku koca begini ni. Jadi tentera hak Imam Mahdi ni gocah sebabnya timur berita balah ni. Kita tengok berita sekarang ni dia derah berkecek sikit lah. Maka timur dalam Facebook pergi puru-puru dengan TikTok derah berita akhir zaman pun sama ni lah. Timur beritanya menipu atau timurnya Dajjal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Imam Mahdi hatta tentera kuda dia nak royak atas sekarang ni naik kapal dia. Tentera naik kapal. Tetapi dalam hadis sebutnya kata tentera kuda. Tentera Faris, orang yang hebat dalam tentera ni 10 orang. Nabi royak kata kami kenal nama dia. Nabi ni tak ada deal dengan dia ni. Imam Mahdi nak berlaku di akhir zaman. Nabi royak kata saya ni kenal nama mereka 10 orang ni. Nabi royak. Kami kenal ayah dia. Bukan biasa, bukan kata kenal nama saja boleh hadis silap. Dia kata Nabi kenal nama dia, nama mereka 10 orang yang Imam Mahdi hatta mari nak tolong. Hak kapung goyak kata timurnya Dajjal, timurnya gotu goning dalam masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala hatta 10. Imam Mahdi hatta 10 tentera ni. Nabi kata kami kenal nama dia. Kami kenal ayah dia. Sehingga kami kenal warna kuda hak dia naik tu mari. Nak goyak kita tak percaya boleh tak? Tak boleh Nabi kita goyak. Sebab apa Abu Bakar Siddiq royak sama tu umur? Nabi royak benar khoya, royak tu naik kuda daripada Mekah pergi kepada Palestin dengan satu malam naik ke langit pula klik mari waktu subuh. Kita percaya tak? Tak yakin kita kalau kita tu duduk zaman tu. Nabi royak balah tu. Ning Nabi royak sungguh benar ni akan berlaku balah ni. Nabi royak terkenal nama dia. Tetapi Nabi tak ada sebut kata nama apa dia dan juga tak ada royak ayah dia nama apa, kuda balah mana warna, tetapi Nabi royak tak percaya kenal. Saya tahu nama dia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni salah satu daripada 10 orang saat ni. Berani kita ni. Dah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita ni jadi salah satu tentera yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mari untuk nak dengar khabar ni moyak tadajjal saat ni tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wi timurnya Imam Mahdi saat ni itu adalah anak kecil yang pertama yang nak bukanya timur Dajjal laknatullah alaihi. Maka timurnya Dajjal di negeri Suria, di antara negeri Suria dengan Iraq, iaitu salah satu nama tepat dalam hadis sebutnya Asfahan. Maka sekarang ni orang Iran duduk situ. Orang Iran, orang Rafidah ni duduk buat ibadat situ, panggil pemuda, pemudi, sehingga adalah cara-cara dakwah dia sehingga beripung di sana. Maka timurnya fitnah Dajjal laknatullah alaih. Dia ni adalah satu makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi juga Allah Subhanahu Wa Taala jadi Dajjal ni daripada makhluk manusia supaya kita ni. Tetapi dalam hadis kata dia adalah sebesar-besar
makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam kita tinggi situ naziraan. Ha, ane pulak star. Nabi Adam kita tinggi. Ha, taklah star kita ni. Ukur klik tadi terukur tengok 60 star siapa tahu mana. Ha, ulama kata lebih kurang umur kita ni 3 tekad tinggi Nabi Adam kita. Ha, tinggi tu tuk samchan. Ha, kita tengok ukur Nabi Adam tinggi tu apa pohonnya kita tak nampak sekarang itulah. Lebih kurang tinggi dia Nabi Adam alaihissalam, kemudian kurang Allah Subhanahu taala kurang sehingga siapa kita sekarang. Ha, tinggi dia. Nah, maka ia adalah satu makhluk yang Allah Subhanahu taala buat besar tubuh dia. Kemudian ni Nabi goyak alamat dia. Ha, ni kita kena goyak anak-anak kita ni sebab Nabi pesan. Suruh kita beringat, suruh kita goyak anak kita ni, ajar anak kita ni tentang Dajjal ni supaya kita ajar surah Fatihah. Kita ajar anak kita ngaji Fatihah, baca Fatihah balas mana, kita kena ajar anak kita ni beringat daripada Dajjal seperti kita ajar Fatihah. We kenal dia. Nah, ha, sebab Nabi sebelum kita pun ajar, suruh ajar anak umat dia ni jauh daripada Dajjal Na'atullah alaih. Maka dia ni salah satu makhluk Allah SWT, rambut dia keriting. Ha, rambut ni Nabi royak siapa sifat tengah tu. Rambut dia ni keriting. Tubuh dia tinggi. Ha, besar tubuh dia. Ha, rupa dia gagah. Mata dia ni ada dua. Bukan gambar supaya kita gambar dalam kartun tu dah. Nak royak kata masyarakat dia. Orang ni, orang Yahudi ni dia buat rupa ni nak kita ni glewing di atas percaya kita ni. Akidah kita selerok. Tengok gambar ni, gambar Dajjal ni, mata dia tengah ni. Bahkan hadis Nabi goyak dak. Mata dua supaya kita ni lah. Sebelah lagi ni, Nabi kata, a'war. Iaitu mata kelabu. Seperti buah lamyai yang kita tengok ni. Ha, kelabu sebelah lagi. Sebelah lagi nampak. Di dahi dia tulis. Kafir. Di dahi dia ni. Tulis. Kalimah kafir, orang mengaji, orang tak mengaji, boleh baca belakang. Rupa dia kita tak tahu, tetapi Nabi goyak kata di dahi dia tulis nyata kalimah kafir di atas dahi dia, tulis dengan bahasa Angkrik ke, bahasa Melayu ke, bahasa Thai ke, kita tak tahu, tetapi Nabi goyak kata semua manusia apabila tengok baca tu baik, boleh baca. Allah Subhanahu Wa Taala hatta dia mari ni dia bawa sebelah kanan dan juga sebelah kiri bawanya, dia kata apa, dia syurga, air daripada syurga dan juga air daripada neraka. Apabila kita tengok ni, Nabi kata suruh kita pergi makan air sebelah nak neraka. Hak panah dia gelegak dia. Sehingga hadis Nabi kata suruh kita pejam mata. Kalau dia lalu depan kita ni, sebab hadis kata dia lalu, tah bumi ni semua dia lalu. Mereka dua tempat je dia tak lalu, iaitu Mekah dan juga Madinah. Dua tempat dia lalu. Dua tempat ni dia tak lalu, iaitu tanah Mekah dan juga tanah Madinah. Selain daripada tu dia lalu semua. Melalu dan juga dia tipu. Dia bukan seorang dia. Mengikut yang Nabi hadis goyak saat ini, 70 pengikut dia daripada Asfahan saat ini, orang Rafidah, orang saat ini, maka mengikut dia, turut pergi. Ha, dia menipu manusia ni dengan bawa air satu sebelah daripada neraka dan juga sebelah daripada syurga. Kita ni Nabi goyak suruh pejam mata. Tunuk pada pergi makan air yang duk nampak panas dia. Barulah kita selamat. Kemudian, nak goyak fitnah dia berlaku. Penipu dia ni berlaku sampai tarah tumur ni. Nabi royak kata dia hidup di atas dunia ni 40 hari. Atas mari di atas bumi ni, Allah Subhanahu taala hantar dia mari 40 hari. Satu hari dia ni sama dengan sebulan. Ha, sama dengan satu tahun. Ha, sangi tamu ni. 40 hari dalam 40 hari yang ni, 40 hari dia satu hari sama dengan setahun. Kita tengok ada satu sebelah negeri kita di atas dunia ni tak pernah nampak tari. Ada tak? Ada sebelah. Belak sejuk ni. Ha, ataupun nampak setar-setar. Nak kata tak boleh jadi. Nabi kata ni, dia ni hidup di atas dunia ni 40 hari. Satu hari sama dengan setahun. Satu hari lagi ni sama dengan bulan, sebulan. Satu hari dia pula sama dengan seminggu. Satu hari pula sama dengan hari yang kita duduk ni. Biasanya 24 je. Ha, dia akan timur di akhir zaman, tipu, gocek, karu di atas dunia. Tipu semua atas dunia ni, tipu semua. Sehingga tipu dia belah mana? Dia panggil orang seorang. Ha, ni hadis Nabi goyak ni. Panggil seorang mari di tepi kubur ayah dia. Dajjal dia ni. Patut sini kita percaya pada mana. Dia kata, mana kubur ayah dia mu? Dia kata, ni kubur ayah saya duduk sini. Ha, kalau saya, Dajjal dia kata, kalau saya nak wui ayah mu bangun, mari semula daripada bumi, mu nak percaya dengan hak ayah buat ni. Nak hidup ayah mu duduk dalam kubur, atau ibu mu dalam kubur, saat ni naik bakit semula, mu nak percaya tak? Ha, kalau kita ni, ha, wasuah kan lah.
maka Dajjal tepuk atas kubur saat ini, maka bakit ayah dia, hidup ayah dia semula saat ini, bangun mari, duduk depan anak dia. Ayah dia royak kanan, oh ayah ni pergi tengok neraka dah, pergi tengok syurga dah. Anak cayalah kepada dia, dia adalah di atas orang yang benar. Ayah kita duduk dalam kubur ni berkecek depan kita begitu, tak sebab kita percaya pada mana. Nah, bahkan orang yang bangun saat ini, Nabi kata itu adalah syaitan daripada pengikut Dajjal saat ini. Dia buat rupa ayah kita ataupun ibu kita, maka nak royak fitnah dia sampai tak tahu tumor, sehingga dia nak panggil ujian. Ha, kita kemaralah ni, dia panggil ujian, panggil ujian, suruh turun sini, turun sini ujian, suruh pokok kayu, ha, pakacil, tumbuh sini, tumbuh pakacil tu. Nak royak Allah Subhanahu taala beri karamat dia ni, mukjizat yang ada Allah Subhanahu taala bagi dia ni, jadi benda luar biasa ni. Kita hak tak ada iman, tak kuat sangat ni. Ha, baik tu sebab Nabi kata apabila kita dengar khabar tentang Dajjal ni, suruh lari nak bukit. Tak usah pergi cari lah. Sehingga ada orang hak iman kuat, oh dia tak iman, saya gagah, tak apa, tak takut, kalau pergi pun Dajjal tipu balas mana pun saya tak geleweng. Nabi kata orang ni apabila pergi dengar Dajjal saat ni, teruh mengikut dia selalu dah. Sebab tu Nabi kata suruh lari, jangan duduk cari. Ha, Dajjal lah nak Allah ada. Maka dia duduk di atas bombing ni 40 hari. Semua atas dunia ni dia pergi habis. Ha, tu tipu orang atas dunia ni, sehingga dunia ni orang sesak habis. Dengan sebab sesak ni lah Allah Subhanahu wa taala hatta seorang nabi kita, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Yang kita percaya kata nabi kita ni, Nabi Isa alaihi salam ni adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala hatta, bukan nabi yang terakhir, bahkan nabi yang Allah Subhanahu wa taala akad dia. Ha, pergi naik ke langit dan akan waktu turun pada akhir zaman. Kerja dia nak mari bunuh Dajjal ni. Ha, Dajjal ni kereta gebar, kapal, rung mana pun nak bunuh tak hati. Ha, nak bunuh tak boleh. Maka Allah Subhanahu taala janji kata dia ni dibunuh oleh nabi kita Isa alaihi salam. Nabi Isa ni turun di satu masjid, satu tempat di tanah Palestin. Bukan masjid Palestin. Ha, kita banyak pihak kata duduk di Palestin. Nabi ni, Nabi Isa, Allah SWT hantar mari satu masjid yang sekarang ni dia ada satu masjid. Ulama kata nama masjid Jami'an Nur. Ada. Dia ni ada satu masjid disebut dalam hadisnya, iaitu Jami'an Baidha, iaitu masjid yang putih. Tak tahu kata mana. Dia turun mari, Allah SWT turun ketika masa semaya solat subuh, masa solat fajar, di antara bayi subuh dengan komat. Satu ketika ni, masa yang Allah SWT nak hantar Nabi Isa mari ni, demo ni duduk nanti semaya. Maka Allah SWT hantar para malaikat mari hantar. Ha, bawa Nabi Isa ni mari hantar di atas masjid saat ni. Turun di dalam masjid saat ni. Sehingga makmum ni kenal belakang. Tengok Nabi Isa ni. Tengok, oh ce, Nabi Isa. Sehingga sebut dalam riwayatnya, Imam Mahdi pun duduk situ juga. Tetapi dalam hadis ni, dia riwayat kata, makmum ni, orang kita ni, kalau nampak Nabi mari ni, tak ada siapa berani dah, jadi tu imam. Suruh Nabi Isa ni nak jadi imam. Nabi kata, tak. Nabi Isa kata, saya nak jadi makmum dengan sebab saya ni memuliakan umat Nabi kita SAW. Kita ni duduk di bawah umat Nabi yang mulia sekali. Sehingga Nabi Isa, tak gamuk nak gilakoh daripada umat Nabi Muhammad kita ni. Dengan sebab itu, bawa makmum macam ni, dia jadi makmum. Nak ayat atas hari itu, Allah Subhanahu taala hantar Nabi Isa semaya hari itulah. Allah Subhanahu taala hantar Nabi mari untuk nak mari bunuh Dajjal laknatullah alaih. Nabi Isa ni dalam riwayat kata dia turun mari 7 tahun. Masuk turun mari atas bumi ni, mari duduk cari Dajjal sat ni. Dajjal pun larilah dia ni. Takut juga. Sehingga Nabi Isa alaihi salam ni gi bunuh dia di satu tempat, satu tanah. Di Palestin nama Babul Lud. Nabi Isa hamba dia dari situ. Maka Nabi Isa kata dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada saya ni satu alat ni untuk nak bunuhmu ni dengan tidak pelat. Satu alat ni nak pegang ke nak pedih ke tak tahu, tak ada riwayat dalam hadis. Tetapi dengan sebab alat ni sekaligus bunuh dia ni mati Dajjal laknatullah alaih. Maka Nabi Isa bunuh Dajjal laknatullah alaih, maka habis. Dajjal laknatullah alaih di situ. Mati di tanah Palestin. Nak gaya atas tanah Palestin ni sangkan penting. Dan
berlaku dalam perawat isyak ni banyak kala akan diberi pun di Palestin semua. Nak ayat sekarang ni apa gapo pun ha sakut dengan Palestin. Nak pergi ke Palestin semua. Maka tandanya alamat kiamat ni dekat. Maka alamat kiamat ni mari ni buat gapo? Nak we kita ni sedia. Ha bukan dengan siapa cerita gitu dak. Nak we kita ni sedia. Nak we kita khabar kata apakah benda yang kita nak sedia selepas daripada kiamat? Taklah hati kita kalau berlakunya kiamat esok pagi esok. Selepas daripada pagi esok ni kita nak buat gapo? Gapo dia kau amalan kita? Nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dalam hati kita jikalau kita mati. Kita mati ni bila selalu dah tu kiamat kita. Ha, tak pasti kata timur 10 alamat ni timur dak. Apabila kita mati pak ni bila satu kiamat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dalam hati kita semua. Kalau kiamat esok saya ni ada gapo? Amalan kita padai ke dak amalan kita ada buat hari ini nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sedia ke dak? Perang yang kita nak jumpa dengan Allah dengan amalan kita hari ini. Tu alamat kiamat yang Allah SWT hantar hari ini ajar kita khabar balas ni. Nak bagi kita khabar, nak bagi kita ni jadil sedia-sedia. Maka Nabi Isa AS turun mari dalam masa 7 tahun ni sebab agama. Orang yang sesak mula ni, orang yang sesak ditipu oleh Dajjal ni, kembali semula. Ha, Nabi Isa ajak klik mari semula. Ha, apa dia duduk dengan masa 7 tahun ni bunuh ha, babi. Babi ni Nabi Isa tentera dia bunuh babi habis sehingga atas dunia ni tidak ada. Dan juga salib iaitu maikan kain. Ha, Nabi Isa putuh habis. Waktu turun jatuh habis. Sehingga tidak ada sikit pun dalam bumi ni. Nah, maka duduk dengan sini Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Setelah Nabi Isa duduk dakwah ni satu tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala susuk kepada manusia di atas bumi ni tidak siapa cari temu lagi sekarang iaitu dinding kampeng yang orang soleh buatnya Zulqarnain buatnya dinding ni sekat di antara kita dengan satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Demo ni duduk gali sokmo duduk tebuk sokmo dinding dia tetapi dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi wi utuh ha dinding dia dengan sebab dia lupa satu kalimah iaitu insya-Allah dia tebuk temu lubang dia apabila dia tebuk temu ni dia lupa nak kata insya-Allah bangun pagi esok lubang tu katuk balik mula kena tebuk semula sehingga akhirnya dia kata ah buat kita ni terlupa nak kata insya-Allah setelah dia kata insya-Allah maka utuh dinding yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Zulqarnain bina dengan mah temaga besi semua ni ha, yang sebut dalam suratul kahfi nah maka utuh dinding ni utuh timbulnya satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Ya'juj wa Ma'juj tu baik mari keluar mari bedah kampung mari ni lalu setiap bombing dia mengenak habis bombing hak kering dia kenak bombing basah bina air hak tinggi-tinggi dia berutuh sehingga tidak ada makhluk di atas dunia ni nak mati dia tak boleh ha, nak bunuh dia tak boleh tak ada siapa ada alat mana pun nak gede besar mana nak bom besar mana pun tak boleh bunuh binatang apa dia makhluk Allah Subhanahu taala hak jadi ni dia melalu di atas bumi ni nak goyak bilangnya dia banyak tak mana dalam hadis Nabi kata seorang yang pertama ni tubik mari lalu di atas satu wadi satu sungai sungai ni nama Tabariyah di sebelah apa dia partner daripada Palestin nama sungai Tabariyah panjangnya lebih kurang 30 kilo sungai dia panjang luas ni lebih kurang 4 kilo luas. Ha luah dia, luahlah air. Nak royak ke seorang yang pertama hak dia tubik ni daripada kampung ni mari minum air sat ni. Nabi royak bilangnya dia nak banyak tak banyak. Minum air sat ni. Sehingga seorang yang akhir ni nak mari sampai sungai sat ni dia kata kepada sai dia ni dia tanya dia kata, sini ni bekas air dulu ni. Bekas sungai sini ni. Air hak sat ni habis. Dengan banyak bilangnya kita tak boleh nak bila. Dia lalu ni air hak banyak sat ni kering. Makan boleh hak pertama tengah dia ni sehingga orang hak akhir tak boleh nak makan dah habis air kering. Nak royak atas bilangnya dia banyak. Dia berkhianat di atas bumi ni. Sehingga Nabi suruh kepada Nabi Isa AS ajar daripada Nabi Isa AS ni apabila demo ni mari ni suruh naik bukit Tur. Lari bawa jemaah, bawa orang pengikut hak Nabi Isa ni naik di atas bukit. Ha naik nusuk kata tu tak lepas daripada demo ni.
Dia akan makan, dia khianat di atas bumi semua. Tidak ada tempat di atas bumi ini, manakala dia lalu, dia khianat. Sehingga belah mana? Allah Subhanahu Wa Taala nak berai di mana ini? Nak berhabis di mana ini? Allah Subhanahu Wa Taala hatta kekuasaan dia. Orang yang gagah, makhluk yang pelik, yang tidak ada manusia mana kuasa nak bunuh dia, tak boleh nak bunuh. Kereta gebar, bong, alat senjata hak baru, belah mana nak bunuh, tak boleh, tak boleh bunuh dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak wayak tunjuk kekuasaan dia ni, hatta benda hal lembut sekali, hak doi sekali, siapa dia? Iaitu ulat. Ulat-ulat. Ha, non, dari bahasa Sian ni kata non, benda hak tak rak sekali kan kira. Pekek dengan tangan ni mati, hancur. Tetapi dengan sebab kekuasaan Allah nak ajar kata, kemenangan nak benar ni tak pasti kata orang gagah. Tak pasti kata kena kuat senjata. Tak pasti kata dia ni kena ada berapa kaum banyak, kena ada kontak yang besar tak. Allah Subhanahu Wa Taala hatta benda halus mari. Masuk dalam telinga dia, masuk dalam lubang tubuh Ya'juj Ma'juj sana ni, mati. Dalam masa semalam, satu malam, dengan banyak bilangnya Ya'juj dan Ma'juj ni, Allah Subhanahu Wa Taala mati dia dengan satu malam. Sekaligus mati dengan ulat sana ni. Ha, nak bayar. Wairah yang Allah Subhanahu Wa Taala hatta mari di atas dunia, jikalau daripada Allah tak kuasa manusia mana nak tahan. Masuk dan telinga mati sekaligus satu malam mati. Sehingga bau busuk. Ha, apa dia bakar di morning ni? Allah Subhanahu Wa Taala hatta. Selepas daripada tu hatta burung. Burung mari ni, ha, dalam hadis riwayat dia kata tekak dia ni besar sama tekak unta. Ana riwayat binatang kita tak biasa tengoklah, burung ni besar rupa palah dia. Mari ni ambil mayat sat ni. Sebab kita tak kuasalah nak akut mayat dia, nak kita tahu mana kita tak tahu. Ha, dengan banyak ni Allah Subhanahu Taala hatta burung mari, tak tahu mari mana. Allah Subhanahu Taala suruh burung ni ambil mayat dia, mana kita tahu. Tahap mana tak ada sebut dalam hadis. Adanya kata sebut apa dia, dia tahap dalam laut, tahap dalam bukit, tahap dalam mana-mana tempat yang manusia kita tidak tahu. Nah, itu adalah alamat daripada alamat kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala tanda apabila berlaku benda ni. Nah, maka selepas tu Nabi Isa kita ni duduk di atas dunia ni lamalah. Duduk lama sampai ke mati Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hatta ujian pula. Ha, selepas daripada binasa hancur habis daripada Ya'juj Ma'juj ni, Allah Subhanahu Wa Taala hatta ujian mari. Ujian mari ni timbul pakayu semula, segar semula, hidup semula, manusia ni segar semula. Jadi ciri macam wan hak manusia ni duduk ni baik semula. Sehingganya dalam hadis kata kelik seperti zaman Nabi Adam alaihissalam. Buah kayu tak sebut dalam hadisnya, buah kayu ni buah ruman, iaitu buah taktim, buah jelimo ni besar buah dia ni, orang 9 orang lagi duduk di bawah dia tu, besar itulah buah dia, nak koyak subur tanah. Buah jelimo, buah taktim ni besar, sehingga orang 9 orang lagi duduk bawah bayi dia ni boleh teluh, nak koyak tu subur dunia selepas tu. Maka itu adalah tanda kiamat yang akan berlaku, akan kita akan bertemu benda ni. Maka Nabi ajar kepada kita ni, iaitu kita ni sedia. Sedia, benda yang penting sekali iaitu sedia kita ni nak buat amalan kita ni kalau ia berlaku esok. Sebab Allah Subhanahu Taala ayat dah kata baghtatan, mari dengan kejut. Mari dengan kejut, itu tertib hak ulama letak. Boleh jadi dia mari tak ada mengikut tertib yang ulama letak. Berlakunya sekaligus dengan tidak kita nak kuasa nak lari daripada apa dia berlaku benda ni. Maka itulah sikit banyak daripada apa dia alamat-alamat kiamat. Adalah banyak lagi alamat kiamat yang kita akan bincang insya-Allah. Kalau ada majlis yang lain, insya-Allah kita akan sambung tentang alamat-alamat kiamat, supaya kita ni sedia-sedia untuk nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhir majlis ini saya minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika wa jalalika wa kamalika wa sifatika al-'ula wa asma'ika al-husna an yuhyimana ath-thawaba war-rashad wa an yahdiyana limakhtalafu fihi bi'idznih fa innahu yahdi man yasha'u ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbana zalamna
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.